ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf Al-Lampungi dari Sahabat Dompet Du'afa. Ya, ingin mengajak kawan-kawan semua, yuk kita sama-sama membaca salawat bersama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya yaitu 10 kali lipat. Semakin kita banyak membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak pula kebaikan itu berdatangan kepada kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikah, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, seluruhnya, semua para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian semua kepadaku, kata Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tuh, masyaallah tabarakallah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, yang Allah dan juga para malaikatnya berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita. Maka kita sebagai umatnya harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya, seluruh hambanya untuk salat, Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat, Allah pun tidak berzakat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, ya, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah adalah lebih dulu, ya, yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikatnya. Maka inilah kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Maka kita sama-sama banyak-banyak membaca salat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepadanya. Yuk, sekarang kita sama-sama baca salawat lagi, yaitu salawat tibbil qulub, yang mana tadi telah saya baca di awal, maknanya adalah obat hati. Kenapa obat hati? Karena ketika dibaca salawat tibbil qulub ini, banyak sekali fadilah dan juga keutamaannya ketika kita membacanya. Bagi orang yang sedang sakit, maka salawat ini akan menjadi obat. Ketika kita membaca salawat tibbil qulub dalam keadaan kita lagi sedih, insya Allah salawat ini akan memberikan ketenangan. Ketika kita dalam keadaan stres, galau, banyak pikiran, bacalah salawat tibbil qulub, insya Allah obat hati, ketenangan akan datang kepada kita ketika kita membaca salawat tibbil qulub. Bahkan ketika punya hutang, banyak-banyak baca salawat ini, insya Allah Allah akan lunasi segala hutang kita, Allah akan kabul segala hajat kita. Sekali lagi, yuk kita sama-sama baca salawat tibbil qulub. اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.